Yang membuat aku kuat saat itu ya orang sekitar ya, suami terutama, keluarga orang tua, teman-teman gitu. Karena saat itu kalau nggak salah sampai aku tuh lagi ngomong aja, lagi ngomong kalau nggak salah waktu itu kita lagi kita lagi ada program reality show kalau nggak salah waktu itu, ngomongin anak gitu, dan aku cerita gitu ke suami itu, kak aku sedih banget karena kan abang tuh badannya kecil banget, dulu tuh kecil kan, dan dia prematur kan, jadi nyari bajunya itu susah. Terus ada kata-kata yang padahal mungkin itu kata-kata yang biasa gitu, kalau bayi kecil, kalau baju untuk bayi prematur, bayi kecil itu bukan di sini gitu, dan bukan aku dengar langsung, tapi aku dengarnya dari timku gitu. Jadi saat itu langsung cerita, aku sedih banget waktu itu. Abang belum, karena kan memang belum ada persiapan beli baju gitu ya, jadi pas pulang dari rumah sakit itu aku sedih banget, mbak kemana mau apa cari baju, nanti diginiin sama yang menjaga tokonya gitu. Padahal aku cuma ya maksudnya itu hal yang biasa, orang itu ngasih tahu yang belinya di sini, tapi kayak sedih banget, kayak hancur. Sampai Dede itu pernah ngomong, jadi cerita tuh, ay aku udah beli tapi kecil bajunya, tapi masih gak kuat juga. Wah aku langsung nangis, sedih banget, jadi berdua nangis. Iya, jadi memang wah saat itu merasa belum lagi dari yang lain-lainnya gitu kan, tapi saat itu memang dan menenangkan, menguatkan gitu. Terus ya kita harus itu sebagai orang tua, apalagi aku baru gitu, harus kuat, harus terjun untuk menjadi istrinya. Itu rasanya jadi begini ya jadi seorang ibu tuh gak gampang gitu, apalagi menyusui itu kan ternyata akhirnya semua orang kayaknya bisa menyusui gitu, semua orang pasti punya nasib yang banyak gitu, tapi ternyata gak semudah itu gitu. Cuman ya itu aku balik lagi bersyukurin sekitar aku, suami, keluarga, orang tua Masya Allah, luar biasa sekali story-nya.